Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, kali ini aku akan mereview Lego-Legoan lagi ya. Ini dia, Lani Cities Sky Police Jet Patrol. Oke, jadi Lego-Legoan yang aku review kali ini tuh temanya polisi lagi ya. Tapi bedanya yang kemarin itu versi Lego, sedangkan ini tuh yang versi KW-nya ya. Soalnya sini itu mereknya lari, merek KW dari Lego. Dan untuk KW-nya nih boxnya juga disamaratakan, jadi boxnya tuh nggak jauh beda ya. Bedanya cuma di mini figur ya, kalau nggak salah. Jadi ya nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lihat dalam detail lebih dekat. Let's go. Oke teman-teman, ini dia ya, Lari Cities Police Jet Patrol. Oke, jadi untuk penampakan boxnya tuh seperti ini ya, mirip dengan Lego yang asli. Bedanya di gambarnya ini cuma di minifigurnya. Sedangkan kalau minifigurnya seharusnya pencurian ini berewok, sedangkan ini tidak ya. Oke, jadi langsung aja kita review boxnya terlebih dahulu ya. Di sini ada Lari, mereknya ada Lari Cities, bukan Lego City ya, Lari Cities. Di sini ada penampakan minifigurnya ya. Di sini ada untuk 6 tahun ke atas dan ada 66 piece rupanya. Dan di sini itu ada penampakan minifigurnya yang lagi naik pesawat gini ya. Ini itu seperti polisi angkatan udara dan naik pesawat gitu. Dan ada pencurinya nih ya, yang lagi ngambil permata di dalamnya. Penampakan sampingnya tuh seperti ini, cuman ada tulisan Cities dan tulisan-tulisan yang nggak terlalu sering dibaca ya. Sisi sampingnya lagi tuh seperti ini, ada beberapa part yang akan kita dapatkan ya. Untuk bawahnya cuma seperti ini ya, ada made in China dan warning-warning seperti ini. Untuk atasnya cuma ada tulisan Cities dan 1:1 minifigur yang kita dapatkan, dan ada gambar dari seorang polisinya yang menangkap pencurinya ini. Untuk belakangnya tuh ya seperti ini, ada nama Cities, ada pesawatnya, tempat penyimpan permata gitu, alat-alat pencuri, borgol dan permatanya, minifigur penjahatnya dan minifigur polisinya. Dan ada gambar si ininya, minifigur polisinya yang lagi mau menangkap ini ya. Dan ada ininya, perfect startnya atau cepat merakitnya gitu ya. Sini ada SE ini dan ada ini namanya ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku buka ya. Kita lihat ada berapa bag di dalamnya. Oke, sudah kosong ya. Oke, jadi ini ada bag pertamanya dan bag kedua. Lalu ada ininya, base plate untuk pesawatnya gini ya. Dan ada instruction manualnya. Oh, instruction manualnya bentuk kertas gini ya. Dia nggak semacam Lego yang, kok Lego tuh bentuk book sih ya, bentuk buku gitu ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja aku rakit. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil dari aku merakit Lari Cities-nya ya. Dan ya cukup bagus ya. Karena di sini tuh sama sekali nggak ada stiker ya. Ini tuh printan semua ya. Jadi aku cukup salut sama Lari ya. Dia mau juga gitu buat yang ini langsung di print gitu tanpa stiker ya. Jadi ya seperti biasa aku akan mereview dari minifigurnya dulu. Pertama di sini ada minifigur polisi angkatan udaranya ya.
ya, dia memakai helm gini ya, helm yang kacanya berwarna biru gini, dan dengan muka tersenyum gitu. Di sini ada logo apa emblem polisinya ya, dan dia menggunakan rompi gitu ya. Oke, dan di untuk bagian belakang itu seperti ini, ada namanya polis, dan dia memakai sarung tangan gitu, sarung tangan hitam ya. Di kakinya ini ada apa ya, ya pengaman gitu mungkin ya. Oke, selanjutnya untuk malingnya, perampoknya gitu ya. Di sini dia memakai topi yang sama seperti yang di Lego itu ya, dan di sini dia memakai baju kayak gini ya. Tapi kalau dilihat dengan teliti, untuk warna celana sama warna bajunya berbeda ya. Entah kenapa? Di sini tuh ada ini ya, kayak berotot gitu di dalamnya ya, dan dia ada beliau ya. Dan sebenarnya aku tuh nggak nyangka, aku kira ini tuh bajunya bakal seburam ini ya. Dan tapi ternyata enggak loh. Ternyata terang gitu. Ini tuh untuk bajunya sendiri sama seperti yang merek Lego punya ya. Oke, jadi untuk merek Lego punya tuh seperti ini ya. Lihat untuk bajunya tuh nggak ada bedanya ya. Tapi ya lebih detailan si Lego ya, ada kayak bajunya kusut-kusut gitu, sedangkan ini tuh ya biasa aja gitu. Tapi untuk warnanya gini bagus. Aku kira bakal pudar warnanya ya. Oke. Lalu untuk aksesoris yang didapatkan ya hanya ini untuk tempat si malingnya nongkel-nongkel ya, atau crowbar kalau nggak salah namanya. Lalu ada borgol ya, ada borgol di sini, dan di sini itu ada brankasnya ya. Di sini itu ada brankasnya. Ini lampu merah gini ya. Oke, dan ini tuh brankasnya ya, bisa dicopot gini. Ini tuh ada kayak jalur kuning hitam, kuning hitam gini. Ini tuh ini bisa diputer, jadi ecanya ini diputer dan brankasnya terbuka, dan di dalamnya ada dua permata berwarna merah ya. Oke, kita tutup lagi. Next, selanjutnya aku akan mereview pesawatnya. Dan ya, ini tuh pesawatnya cukup keren ya menurut aku ya, karena kita nggak perlu capek-capek pasang stiker karena udah di print dari si larinya ini sendiri ya. Oke, pertama di sini ada polisnya dan ada logo Garuda gini ya. Keren ya, ini tuh printnya yang di print depan belakang ya, keren. Lalu di sini tuh ada logo polisinya ya, logo polisinya. Dan ini tuh bisa dibuka untuk kacanya, jadi kita bisa masukin orangnya di dalamnya. Dan ada ini kayak tombol-tombol untuk menghidupi pesawatnya gitu. Lalu untuk sayapnya tuh seperti ini ya. Ini sayang kali ya, kenapa dia kayak nggak dipasangi pabrik yang polosan gitu ya, kayak gini gitu ya. Lalu sini tuh kayak ada sepasang nos gitu ya. Dan di sini tuh ada roda belakang ya, roda belakangnya tuh seperti ini ya, bisa diputar. Dan untuk roda depannya kecil, hanya seperti ini. Lalu ada tempat senjatanya gitu ya. Sayangnya di sini dia cuma punya satu ya, cuma punya satu senapan untuk di sini. Jadi yang di sini tuh enggak ya, sayang kali. Padahal kalau dua-duanya dikasih gitu, ya keren sih menurut aku. Oke. Oke teman-teman, jadi seperti tadi aku mereview Larry City's Police Jet Patrol. Dan menurut aku, dibilang jelek ya nggak jelek-jelek kali ya, karena menurut aku ini bagus-bagus saja ya. Apalagi ini tuh dipasang stiker, di print ya, nggak perlu kita capek-capek pasang stiker ya. Bagus, dan nggak terlalu sulit juga untuk merakitnya, dan harganya juga otomatis lebih murah. Jadi kalau emang aku saranin sih, emang bagusnya beli Lego ya. Tapi kalau emang ada duit, ya ini solusinya, karena juga nggak terlalu buruk ya untuk lari ini. Dan terima kasih kalian sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Dadah bro.